Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Oke, kembali lagi di kelasnya Bro Supi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang permainan bola kecil. Di video sebelumnya saya membahas tentang permainan bola besar, yaitu lebih tepatnya permainan sepak bola. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang permainan bola kecil, yaitu tentang permainan softball. Oke, permainan softball ini diciptakan oleh seseorang yang bernama George and Cook di Amerika Serikat, lebih tepatnya di Chicago, pada tahun 1887. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita saksikan video yang berikut ini. Check it out. Permainan bola kecil. Nah, lebih tepatnya yaitu permainan bola softball. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang belum tahu seperti apa sih permainan softball dan siapa penemunya, kapan, dan di mana. Pengertian permainan softball. Softball adalah jenis permainan olahraga bola kecil yang dimainkan dalam tim yang terdiri atas 2 tim. Setiap tim berjumlah 9 orang dan dipimpin oleh 1 orang kapten. Nah, softball juga merupakan pengembangan dari olahraga yang serupa, yaitu baseball atau hardball. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin dulu kita pernah memainkannya pada waktu di sekolah dasar atau mungkin di SMP, yaitu dengan permainan kasti atau rounders. Nah, selanjutnya sejarah singkat. Untuk sejarah singkat permainan softball, nah, permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh seseorang yang bernama George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi saja dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun, ternyata pada waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat pada saat itu. Nah, teknik permainan softball. Apa saja sih teknik yang ada dalam permainan bola softball? Yang pertama, teknik cara memegang bola. Yang kedua, teknik cara melempar bola. Ketiga, teknik menangkap bola. Keempat, teknik memegang bat atau pemukul. Dan yang kelima, teknik memukul bola. Teknik yang pertama, yaitu teknik memegang bola menjadi 3 bagian. Yang pertama, pegangan 4 jari atau 4 finger grip. Yang kedua, pegangan 2 jari atau 2 finger grip. Dan yang ketiga, yaitu pegangan 3 jari atau 3 finger grip. Nah, kalian bisa amati dulu gambarnya. Itu ada 3 gambar, yang pertama dengan 4 jari, 2 jari, dan 3 jari. Oke, jika sudah kita lanjut ke teknik berikutnya. Yang kedua, teknik melempar bola. Nah, teknik melempar bola juga dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu yang pertama teknik lempar atas atau lambung ya, atau istilah lainnya overhand throw. Dan yang kedua, teknik lemparan bawah atau underhand toss ya. Dan yang ketiga, teknik lemparan samping atau side hand throw atau teknik lemparan lurus. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan, kita bisa lihat contoh cara melempar bola. Nah, ada teknik lemparan ayun atas dengan samping dan teknik lemparan bawah. Oke, lanjut. Menangkap bola. Nah, jika tadi melempar bola ada 3 cara, lempar atas, samping, dan bawah, begitu juga menangkap. Menangkap juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menangkap bola lurus, atau istilahnya kita tadi menangkap bola yang lemparan samping, atau lemparan lurus. Dan yang kedua, menangkap bola lambung, atau bola atas. Yang ketiga yaitu menangkap bola gulir atau bola bawah atau istilah lainnya ground ball. Oke, lanjut ke teknik berikutnya. Nah, ini masih teknik menangkap bola ya.
Nah, contoh yang pertama ini cara menangkap bola rendah. Pertama, nah ini contohnya, contoh menangkap bola rendah atau bola gulir, ground ball. Yang kedua, ini bola lurus, teknik menangkap bola lurus atau bola samping ya. Nah, seperti ini lurus. Dan yang ketiga, teknik lambung atau menangkap bola atas, seperti ini. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah kita lanjut ke slide berikut. Yang berikutnya adalah teknik memegang pemukul. Nah, untuk memegang pemukul, ini dijadikan beberapa bagian. Yang pertama, pegangan bawah. Yang kedua, pegangan tengah. Dan yang ketiga adalah pegangan atas. Nah, bisa kalian amati gambar di bawah ini. Nah, kita lihat gambar yang di samping kanan yang ada hurufnya. Nah, untuk yang A itu adalah pegangan bawah. Jadi si kedua tangan kita memegang pemukul itu hampir ya, hampir di ujung pangkal pemukul. Dan untuk yang B itu adalah pegangan tengah. Jadi kita agak sedikit naik ke atas, kurang lebih 3 cm lah. Nah, dan untuk yang C itu pegangan atas, berarti lebih atas dari pegangan tengah. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke next, selanjut ke slide. Memukul bola. Nah, ini teknik memukul bola. Teknik memukul bola di sini kita dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama teknik ayun atau teknik swing ya. Nah, seperti gambar yang ada di pojok kanan atas. Nah, itu adalah teknik swing. Sama dengan seperti gambar yang di pojok kiri ya, yang di bawah. Itu teknik swing. Dan yang kedua adalah teknik tumbuk atau burn. Nah, ini ada di gambar yang pojok bawah. Oke, bisa diperhatikan dulu gambarnya. Oke, kalau sudah cukup, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam permainan softball, tentu kita memerlukan peralatan. Apa saja sih peralatannya? Nah, peralatan untuk permainan softball, di antaranya kita memerlukan sarung tangan atau gloves. Yang kedua, jelas, ini yang lebih penting ya, harus ada bolanya. Dan ketiga, nah ini juga sama, pemukul. Kalau ada bola, berarti harus ada pemukulnya. Yang keempat, helm sebagai pelindung. Dan ini body protector juga sama sebagai pelindung. Masker juga sama, masker besi ya, untuk si catcher ya, penangkap bola. Dan sarung tangan seperti yang ada di gambar. Topi sebagai penunjang. Dan lapangan, tentunya lapangan yang memadai. Nah, lapangan permainan softball berbentuk bujur sangkar ya. Nah, kita lihat contoh lapang yang di sebelah kiri. Lapang yang pertama, di situ ada dua warna, warna hijau muda dan hijau tua. Untuk hijau muda itu adalah area di dalam lapangan atau infield, dan yang hijau tua itu adalah area outfield. Nah, kita bisa hitung di sana ada berapa pemain itu? 9. Ini yang pertama ada catcher, penangkap. Yang kedua ada pelempar, pitcher, lalu penjaga base 3, base 4. Nah, ada shortstop dan base 5. Dan di outfield ini ada nomor 7, itu left field atau misalkan penjaga lapang sebelah kiri. Dan nomor 8 center field, itu bagian tengah. 9 adalah right field, itu di bagian kanan. Oke, kalian bisa amati dulu lapangnya jika sudah paham. Nah, itu adalah materi tentang permainan softball. Oke, setelah kalian menyaksikan tayangan-tayangan video tersebut, jika dalam video tersebut ada yang belum paham dan kurang dimengerti, kalian boleh komen di bawah ini. Oke, terima kasih, saya Bro Suhe. Assalamualaikum, salam olahraga.